Sobat Milenial, tahukah Anda, sekitar 2.500 dari 82.395 wilayah desa di Indonesia belum teralih listrik. Sementara energi matahari sangat potensial di Indonesia, rata-rata 4.800 watt per meter persegi. Sinar matahari yang dimanfaatkan sebagai sumber aliran listrik sangat menguntungkan kita. Salah satunya karena tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan dan tentunya dapat mengurangi konsumsi listrik sehari-hari. Apakah Anda sering mengeluh karena kehabisan baterai handphone tapi bingung mau cari colokan listrik? Atau Anda butuh lampu darurat karena sumber aliran listrik Anda bermasalah? Sekarang bukan saatnya lagi mengkhawatirkan sumber listrik untuk membantu aktivitas Anda. Karena sudah hadir lampu in portable yang mudah dibawa kemanapun dengan memanfaatkan energi surya. Alat ini merupakan solusi bagi kaum milenial yang tentu saja sangat membutuhkan sumber daya listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Lampu in adalah inovasi teknologi sel surya yang memudahkan Anda untuk beraktivitas di dalam atau di luar ruangan yang tidak dialiri sumber listrik. Teknologi ini juga bisa diterapkan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik atau daerah yang terkena bencana, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan sumber listrik. Dalam keadaan ini, dibutuhkan lampu penerangan darurat portable yang bisa dipasang di tenda-tenda pengungsian. Butuh charger HP, butuh lampu darurat, tapi gak ada colokan listrik. Lampuin aja.